Jadi beginilah kondisi akses jalan Trans Sulawesi di Radda yang semalam terkena banjir bandang diterjang lumpur. Ini kondisinya terputus total. Kemungkinan besar korban masih banyak yang terjebak di dalam lumpur. Tim SAR sedang melakukan pemeriksaan lokasi. Oke, demikian. Jadi ini jalur trans, tepatnya di depan Masjid Radda Markas. Ada truk melintang. Seperti inilah banjir bandang yang melanda Asamba di Kecamatan Radda. Nih, jalan terusnya di sana yang ada kendaraan yang terjebak. Jadi beginilah kondisi runway Bandara Andijema Masamba. Nih, semuanya full. Kayu, lumpur. Kondisi terakhir dari Bandara Andijema Masamba.